Gak mau lihat. Aku gak mau lihat. Astagfirullahaladzim, Dek. Gede banget. Jatuh kayak ini. Oh, kepalanya dulu yang jatuh. Ayo kita ke rumah sakit. Gimana? Rumah sakit ya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Baby Dinan. Ini vlog aku. Tonton aku terus ya. Dan subscribe ya. Soalnya subscribe info dan bayar gratis. Oh no. Tuh Dek Diego tuh. Yuk turun yuk. Gak mau lihat. Aku gak mau lihat. Kasihan Diego, Pak. Kenapa gak aku aja? Dari Dinar tuh sedih, Dek Diego jatuh. Mana yang jatuh? Astagfirullahaladzim, Dek. Gede banget. Ica tadi katanya pengen punya adik lagi ya? Mau punya adik berapa, Ca? Boleh. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 1, 2. Oh, Diego itu walaupun benjol dia masih bisa ketawa, guys. Kasian gak? Disayang dong. Sayang di mana? Ya, adiknya yang satu juga disayang. Yang satu aja cepet sembuh. Jadi Dek Diego itu muntah, terus Dinar tuh ada di sampingnya. Jadi kejadian nggak terduga, guys, si Diego malah muntah. Ica, Mama Ta mau nanya dong, kok tadi Dek Diego bisa kepalanya benjol itu kenapa? Tadi kayak mobilan yang warna hijau tadi ada titiknya, terus Diego jatuh kayak ini. Oh, kepalanya dulu yang jatuh. Kita belum sampai rumah sakit malah Diego muntah-muntah. Jadi Mama Devi beli kaos tuh buat gantinya Diego karena basah semua, guys. Diego sakit. Oh sakit, yang mananya yang sakit? Yang mana sakit? Ini sakit. Dadah Dedo. Bye, have a great day. Semoga lekas sembuh ya. Insyaallah. Dadah. Mama Devi sama Diego udah masuk ke IGD. Dinar juga ikut tuh, guys. Kita udah diperiksa. Ini tadi Diego udah dikasih obat biar dia nggak mual muntah-muntah lagi. Dan ini dikasih obat oles juga. Jadi kita disuruh nunggu 1-2 jam buat diobservasi. Iya, kalau misalnya masih muntah berarti nanti di CT scan kepalanya. Okay. Kamu sakit nggak, Diego? Sakit nggak? Sakit. Ya udah, kita mau nunggu di mana ini? Di mobil. Oke. Kita nunggu di mobil aja yuk. Yuk. Alhamdulillah, guys. Ternyata Diego enggak apa-apa nih. Diego sekarang udah bisa pulang. Dikatakan dokter enggak apa-apa, tapi susunya habis, jadi Diego nangis nih. Masih benjol enggak, Kak? Tapi masih benjol dikit gitu. Tapi udah dikit banyak lah. Sekarang jadi biru, guys. Doain
doain Diego cepat sembuh ya, Diego sama Ica nih. Ica udah tidur. Guys, karena tadi malam Diego tuh kelihatan sedih banget tuh, soalnya kepalanya tuh benjol besar banget. Jadi aku mau beliin mainan nih buat Diego, karena biar Diego gak sedih lagi, juga biar cepet sembuh guys. Nah guys, aku lagi perjalanan nih buat ke toko mainan, soalnya biar Diego tuh gak sedih lagi. Nah tadi tuh aku tuh sempat telepon tuh sama Diego, terus katanya tuh masih sesak-sesak gitu. Jadi aku mau beliin mainan, tapi kira-kira mainan apa yang cocok buat adik bayi? Nah guys, nanti kalian bantu milihin mainan buat adik Diego ya. Makanya guys, contohnya jangan di skip, tetap bikin aku capcus. Nah guys, aku udah sampai di toko mainannya. Karena yang sakit tadi malam tuh Diego sama Ica, jadi aku mau beliin mainan buat adik Diego dan Ica. Ayo guys. Nah guys, karena Diego tuh suka banget sama bego-begoan tuh loh, kayak tau gak sih yang bisa ngangkut pasir yang gini loh, gitu. Jadi aku mau beliin bego-begoan, kira-kira ada gak ya? Ada bego yang kecil guys tuh, ada bego-begoan yang kecil. Tapi ini kurang besar gak sih? Kalau Diego yang main ini langsung tugel-tugel. Terus, kan itu yang kecil. Ini ada yang sedang guys nih, ada yang besar. Gitu. Kayaknya Diego ini aja kali ya guys, soalnya bagus banget. Kira-kira bagus yang mana guys? Yang merah atau yang oranye? Cap, cip, cup, kembang, cup, milih mana yang mau dicup. Yang ini aja guys, yang merah. Yang merah soalnya bagus guys. Kita cari lagi mainan buat Ica. Guys, Ica tuh kan karena cewek gitu kan, dia tuh suka banget jual-jualan. Makanya kita beli jual-jualan aja gimana nih? Ica ciwi, Diego lagi ya. Sekarang aku mau langsung bayar aja. Tunggu bikinin aku. Guys, aku pas jalan malah salpok nih sama yang kecil. Ini lucu banget nih, bisa buat Diego biar sama gitu guys harganya. Jadi ini punya Ica dan ini punya Diego. Ya, sekarang kita saatnya bayar guys. Oke deh guys, karena aku udah beli nih mainan-mainan buat deh Diego dan deh Ica, saatnya kita kasih. Let's go. Di pasar ayam kampreng. Diego gimana? Diego gini. Menang Diego. Kalau kakak Cina ada kok nggak jenguk Ica sih? Oh iya ya, Mama Lina kok nggak jenguk Ica ya? Padahal kan Ica sama Diego udah sembuh ya? Diego juga udah sembuh nih teman-teman benjolnya nih. Terus gimana dong? Duh, kok masih batuk? Katanya udah sembuh. Oh, no. Kamu ngeprank. Maksudnya panasnya. Iya. Panasnya udah sembuh. A few moments later. Mama, itu aja kakak Tina. Tapi itu monyet. Monyet kakak. Los semuanya. Aku bawa hadiah buat Dica dan Diego. Kemarin bodohnya sakit kan? Dica dan Diego, bukan Dica dan Diego. Oh iya iya, maaf. Ya, karena kemarin habis sakit. Ica sakit apa? Panas ya? Panas. Dan pilek dan batuk. Terus sekarang udah sembuh belum? Belum. Terus masih panas enggak? Enggak. Oh, udah enggak panas, tapi tinggal batuk pilek ya? Iya. Terus kalau Diego kemarin sakit ya? Sakit enggak? Iya, betul. Iya, Diego sakit ya? Iya, hei. Jadi kakak Dinar punya hadiah buat adik-adik saya nih. Ini buat Diego dan ini buat Ica. Punya Ica besar banget nih, punya Diego kecil-kecil, makanya aku beli dua. Makasih kakak, Ica gak kelihatan. Lebay.
keren. Iya. Bunda, saya mau beli Bunda. Ini gimana sih? Sabar. Ini ujian. Wah. Oke, sekarang ini Ica jualan apa aja ini, Mbak Ica? Saya ini. Kita ambil gini. Bukan gitu caranya, Bu. Sama aja, guys. Amatiran. Nih, pakai tangan aja, guys. Rada-rada freedom, pan aja enggak apa-apa, guys. Nih. Nih, Ica bisa jualan, tapi pakai tangan aja ya. Ini rada error soalnya. Mbak, beli es krim, Mbak. Oh, beli, Bu. Beli es krim, Mbak. Aku matain. Diego tuh sukanya tuh bego-begoan gitu loh, bego-begoan. Eskavator. Oh, ya, eskavator. Ini. Wah, Diego suka. Nih, coba, main. Neng. Tapi biasanya kalau dia beli kayak gini langsung, guys. Oke, kita buka ini ya. Yang terakhir. Iya, nak. Jatuh semua. Apa itu? Jadi kalau ada kayu gini kan, terus dia mau ambil kayunya nih, bisa nih, guys. Ini terus. Ya, copot. Yaudah deh, guys. Aku baru main.